Bada LNI dan PT PLN melakukan program efisiensi energi serta mendukung visi jangka panjang SKK Migas dalam memproduksi gas sebesar 12 billion standard cubic feet per hari. Upaya itu dilakukan dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT PLN, Persero, pada hari kedua T4TH International Convention on Indonesian Upstream Oil Gas, IOG, yang diadakan oleh SKK Migas di Bali Nusa Dua Convention Center pada tanggal 20 hingga 22 September 2023. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Presiden Direktur CEO Bada LNI, Gema Iriandus Pahlawan dan General Manager PT PLN, Persero, Unit Induk Distribusi Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Joyslani Wantania dengan disaksikan oleh Deputi Eksploitasi SKK Migas, Wahjuibowo.